Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Malam ini saya akan memberi makan kelinci saya ya teman-teman, karena setelah kegiatan saya dari pagi, siang, sore itu padat sekali, maka saya akan memberikan makan malam untuk kelinci saya, sekaligus juga akan melakukan pengecekan kepada kelinci saya. Oke? Sebelum saya lanjut ya, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe channel Gimbul Kediri. Nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Gimbul Kediri. Oke teman-teman, kita langsung aja. Ini sudah saya siapkan makan malam untuk kelinci saya. Yang simple aja, nggak terlalu ribet. Saya akan kasih makan ampas tahu ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan. Nah ini ampas tahu ini sudah saya peras, terus tinggal dicampurkan sama dedak atau bekatul ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai polar juga bisa, terserah ya. Kita akan campur terlebih dahulu. Pokoknya kalau punya kelinci, punya ternak, jangan lupa memberi makan malam kepada ternak kalian. Apalagi kelinci ya teman-teman, karena makan malam itu sangat perlu, karena kelinci itu kan hewan nokturnal ya teman-teman, hewan yang banyak beraktivitas di malam hari. Kalau di siang hari mereka kebanyakan tidur teman-teman, jadi kita banyakin makan di malam harinya. Kalau punya induk kelinci yang baru melahirkan itu, kalau diberi apa namanya makan malam kayak gini untuk mengurangi tingkat kanibalisme terhadap anak-anaknya. Teman-teman, saya sudah memberikan makan kepada kelinci saya semuanya dan akan saya lakukan pengecekan. Mungkin dari kalian ada yang bertanya ya teman-teman, kenapa pengecekan tidak dilakukan di pagi hari, ya kan? Karena kan setiap hari juga membersihkan kandang. Nah, gini ya teman-teman, kalau untuk pengecekan itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, mungkin sekitar 1 jam. Soalnya kan kita juga mengecek satu persatu kelinci kita cek ya kan, apakah ada yang sakit atau yang terkena scabies kayak gitu. Nah karena
lodangnya saya, luang saya itu banyak waktunya di malam hari, saya akan melakukan pengecekan di malam hari. Jadi kita biarkan dulu kelinci kita makan, ya kan? Biar tenang, ya, biar dia itu punya kekuatan ekstra. Jadi setelah makan kita lakukan pengecekan. Mungkin ada yang kena skabies, kita langsung tangani. Nah, ini sudah ada contoh ya kelinci saya yang terkena skabies ya, teman-teman. Ini ciri-cirinya. Nah, mereka sudah saya kasih makan, tapi ternyata mereka itu tidak makan ya, teman-teman. Ini skabiesnya sudah sangat parah. Jadi mulai dari telinga, hidung, kaki itu kayak ada gudeg lah istilah kalau bahasa Jawa itu. Ini mungkin kalau bagi kelinci ini sangat gatal sekali, mereka itu kayak garuk-garuk gitu. Nah, kalau ini kita biarkan, maka lama-kelamaan kelinci kita itu akan mati ya, teman-teman. Jadi kita akan lakukan apa ya? Kayak cara mengatasinya cepat gitu, gercep gitu. Jadi kita akan suntik kali ini, oke, teman-teman. Nah, ini skabies itu sebenarnya nggak bisa hilang ya, teman-teman. Cuma gini, maksud saya nggak bisa hilang itu misalkan ya dalam satu kandang ini ada satu yang terkena skabies, maka yang lainnya pun juga ikut terkena skabies, teman-teman. Nah, kalau udah kita suntik atau kita obati satu minggu, selesai, istilahnya sembuh. Ternyata di bagian lain yang sebelah sini itu juga ada yang kena. Nah, misalkan gini, ini contohnya kita ini sudah sembuh, yang kelinci sebelah sini sembuh. Nah, ini itu berdampingan sama kandang yang sebelah sini. Ini pasti juga akan terkena skabies, teman-teman, karena skabies itu menular ya, teman-teman. Jadi kita harus melakukan pengecekan minimal 1 minggu sekali, teman-teman. Ya, kalau nggak bisa 1 minggu sekali ya 2 minggu sekali lah kita lakukan pengecekan. Nah, itu nanti kalau ini sudah sembuh, pindah lagi ke sana. Jadi skabies itu nggak bisa hilang. Kita kalau di kandang banyak kelinci, kita juga perlu menyediakan obat gudeg atau skabies. Kita langsung cus saja ya. Langsung kita lakukan penyuntikan. Ini saya sudah siapkan keranjang buat tempat ininya ya, buat tempat kelincinya. Kenapa kelinci saya itu saya biarkan makan dulu sebelum saya suntik? Karena ibaratnya orang ya, teman-teman, kalau orang harus minum obat itu juga harus makan terlebih dahulu biar nggak dredeg, biar imunnya itu joss lah. Kalau misalkan udah makan yang banyak terus dikasih obat pasti sembuh, teman-teman. Nah, begitu juga kelinci. Jadi kelinci itu juga harus makan dulu, minum dulu, baru kita suntik biar tenang dalam proses penyuntikan. Karena kalau proses penyuntikannya itu kelinci sangat agresif, itu sangat membahayakan ya, teman-teman. Bukan membahayakan, kita yang kewalahan. Oke? Ini yang ketahuan masih 3, teman-teman. Yang lainnya kita akan lakukan pengecekan secara berkala. Jadi gantian. Ini akan saya ambil kelincinya. Nah, lihat badannya jadi kurus ya, teman-teman, kalau skabies itu kita biarkan. Setelah kita ambil, kita akan pindahkan ke tempat yang lebih terang untuk proses penyuntikan. Au, 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 au. Kalau biasanya saya itu melakukan penyuntikan, saya menggunakan obat ini, teman-teman. Ini bisa kalian dapetin atau kalian beli di toko obat hewan ternak. Kalau nggak gitu, bisa kalian beli online ya. Kalau biasanya saya beli online ya, teman-teman, karena di sini itu sangat susah cari obat ini. Dan juga sudah saya siapkan suntikannya. Oke, kita langsung aja cus ke tempat yang lebih terang. Nah, di sini sudah ada petunjuk penggunaan ivermectin ya, teman-teman. Di sini tertulis bahwa per 1 kg berat badan itu menggunakan dosis 0,02 ml. Nah, kalau pengalaman pribadi saya itu per 1 kg-nya saya gunakan 0,2 ml.
Nah, kalau untuk kalian semuanya, terserah mau mengikuti saya juga boleh, mau mengikuti pamflet ini juga boleh ya teman-teman. Kalau saya itu penggunaan 0,2 ml per 1 kg berat badannya itu 3 hari sudah rontok ya untuk stabiasnya. Nah, di sini kelinci saya yang pertama saya kira-kira ini sekitar 2,5 ya bobotnya. Jadi kita gunakan 0,5. Jadi ini ya teman-teman, 0,5. Dan selama saya menggunakan dosis ini, itu tidak ada efek sampingnya sama sekali untuk kelinci saya teman-teman. Malahan itu 3 hari sudah rontok. Dan misalkan kalau di bagian hidungnya itu ada kayak biasanya bulunya kan kayak hilang gitu, itu sudah tumbuh lagi ya dalam waktu 3 hari setelah saya menggunakan Warmecting dengan dosis yang segini. Jadi saya gunakan 1 kg-nya itu 0,2 ml. Oke, kita langsung aja ya teman-teman untuk penyuntikannya. Kalau misalkan mau suntik sendiri, itu kalian harus ambil bagian punuknya ini, tapi jangan sampai mengenai daging ya teman-teman. Kita cari dulu yang sekiranya bukan daging, terus kita langsung aja coblos. Oke. Ini bisa kalian lakukan untuk semua kelinci. Oke. Terus setelah proses penyuntikan jangan lupa dilus-lus biar dia tenang. Oke. Oke, sekian dulu video dari saya ya, Gimbul Kediri. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di-like, di-share dan juga di-subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya, Gimbul Kediri. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thread.